dari Kecamatan Bawang. Di sini dulu ada sebuah bekas stasiun lur. Namanya Stasiun Mantrianom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kalau nggak salah ya, ini bekasnya ya, gedung-gedung ini lur. Di sini dulu ada rel kereta api lur. Kalau nggak salah lur. Karena di Google Map ini juga ex stasiun Mantrianom ya ini. Tapi sekarang sudah jadi peternakan lur. Peternakan nguik-nguik. Peternakan nguik-nguik lur. Gedungnya sebelah mana saya juga. Mungkin itu yang atas itu lur. Yang tinggi itu bekas atapnya apa ya? Bekas stasiun Mantrianom sekarang sudah horor banget nih. Ya. Horor banget lah. Mungkin sudah banyak yang sudah nggak asli lur. Sudah dibongkari lur. Masa iya stasiun ada kolam lelenya? Ini kan kolam lele lur. Emang kepala stasiunnya ternak lele apa ya? Ini bekas stasiun SDS. Kereta api Purwokerto Wonosobo yang non aktif pada tahun 1978. Tapi katanya pada tahun 1985 itu masih dilalui untuk kereta bahan bangunan, menyuplai bahan bangunan ke pembangunan Waduk Merican. Banyak saksi sejarah yang masih melihat kereta api itu melintas di tahun 1985 lur. Tapi secara resmi PT KAI itu sudah menutup jalur kereta api SDS itu di tahun 1978. Nah, ini di Kecamatan Bawang, lur. Buktinya apa kalau ini bekas stasiun, lur? Ini ada rel, lur. Tuh. Kalau nggak percaya tuh. Ya. Itu rel kereta api lur, tertimbun lur. Nah, ini jadi lurus sana. Jelaskan lur. Stasiun Mantrianom, Bawang, Banjarnegara, Indonesia.